Kenapaan, Bang? Ini pacul patah. Kita habis ganti nih. Langsung kita lagi rautin. Ini cakap kalau bisa apa nih Bang, seraut ya? Nah, ini seraut. Kalau petani salam ini enggak lepas dari ini pinggangnya nih. Seraut, disuraut. Iya. Emang kegunaannya buat ngeraut ya, Bang ya? Ya, satu ngeraut buat mager. Buat bikin bolok, ya apa aja ya di kebutuhan di kebun ya, iya. Namanya petani ya Bang ya. Iya Bang. Jangan sampai punah nih Bang, garaut ya. Nah, iya. Nah, orang tua kita dulu begini Bang. Benar. Ini juga warisan, warisan orang tua. Terus jajan garaut gimana sih Bang? Begini ya. Nah. Ini gagang ini sarung ini. Itu sarungnya. Emang kecil gini Bang ya. Oh iya. Gini nih kalau begini. Coba kita nyoba ya. Bang Jumari. Wah kemari Bang. Wah iya. Enak kan? Bener Bang. Coba cara penggunaannya begitu. Gede Bang. Jadi iseng-iseng nih kebun nih Bang ya. Kalau petani bawa golok, emangnya mau berantem? Jawara itu. Kita petani bawa ini aja. Nggak ngobrol lagi sama Bang. Sejawara Bang, kalau petani kita dulu emang kebunnya kayak gini. Lebar banget Bang kebunnya, saya muter sono. Berapa hektar nih? Ini ada 1200 meter. Oh. Edu. Ini kalau ini apa nih Bang ini? Cangkok. Cangkok. Cangkok ya, ini biji. Biji. Oh. Nah, saya mau nanya nih, ya nggak apa-apa nggak nanya. Nggak apa-apa. Ya petani, saya kan pengen jadi tani juga Bang Tar. Iya gitu, saya nggak cerita tentang pengalaman saya ini. Oh iya, kawan-kawan saya nggak nanya Bang. Saya tahu Bang Jumari kan petani salak, saya dengar. Saya cari, nemu juga. Alhamdulillah nggak jauh dari jalan dari Condet kemari. Jadi kalau ini biji. Sekarang kita mulai tanam biji ini Bang Jumari. Iya. Berapa bulan apa berapa tahun dia bisa berbuah? Kalau ini dari pembibitan biji, ya. Ini kan prosesnya bisa sebulan nih. Sebulan baru tumbuh tunas. Iya. Setelah daunnya timbul sekitar 5 atau 6, baru kita tanam. Setelah ditanam, itu prosesnya lama lagi. Sekitar 12 tahun baru dia berbuah. Baru bisa berbuah. Jadi, tapi buahnya memang begini kalau dari biji. Manis beda. Satu manis, kedua produktifnya enggak berhenti-berhenti, makin tua makin jadi. Enggak habis-habis ya. Habis-habis. Jadi kalau saya lihat pandangan sih kayak biji salak ini hampir mirip Bang Jumari. Mungkin tua. Mungkin wah, mungkin hebat ente. Wah gitu. Nah kalau yang ini Bang,
ini kan cangkok. Cangkok kan nih bang? Nah, cangkok kan. Nah, bedanya ini cangkok kan gimana bang? Nah, dari kalau cangkok kan kebanyakan kan orang dia nanem pengen cepet berbuah. Iya, iya. Nah, iya, akhirnya kan dicangkok nih. Iya, iya. Prosesnya emang sebentar. Uh-huh. Ini 3 bulan juga kita cangkok, iya, langsung dia keluar akar gini. Oh. Setelah keluar akar, ya kita potong dari biangnya tuh. Biangnya? Dari biangnya. Lepas dari biang. Lepas dari biangnya. Baru kita tanam. Nah, ini prosesnya kalau udah tanam begini cangkok. Beda sama ini ya? Beda. Ya, 6 tahun nih, 6 tahun berbuah. Oh, jadi beda kalau gini agak lama, ini cepat berbuahnya. Ini cepat di situ berbuahnya. Bedanya saya menanya, Bang. Oh, iya. Biji antara cangkok mana lebih dulu yang berbuah? Itu cepetan ini, Bang. Itu kan pengalaman saya. Iya. Kalau tinggal nanya enggak punya pengalaman, Bang. Iya. Benar-benar. Iya. Ya, saya banyak juga terima kasih, Bang. Jadi tahu masih ada nih petani salak di Condet Bang Jumari. Ya, itu yang saya bangga. Oh, masih ada ya. Coba gitu. Oh, iya. Ya ini juga punya masyarakat. Udah gitu kan cukup luas. Nah, kita berterima kasih juga nih si pemilik lahan. Oh. Masih bisa melestarikan salak Condet. Itu. Oh, jadi ini bukan kalau bahasa Betawi jelek kasar ya. Jadi bukan gablek ke Bang Jumar ini tanah bukan. Lah, bukan. Lah. Tapi masih ada yang percaya sama Bang Jumari supaya pelestarian pun salak di menjadi budidaya, masih ada yang percaya kepada Bang Jumari. Itu yang hebat Bang Jumari. Alhamdulillah. Kita jalanin aja Bang Jumari. Ya enggak lahan-lahan mati, lahan yang bermanfaat, mari Bang Jumari manfaatin. Gitu lah ya. Nanya lagi Bang Jumari. Kemungkinan nanti nih ya, kalau bisa Bang Jumari bisa sampai berhasil nanam jalan, mungkin anak-anak sekolah juga bisa kemari ya nanti nanya kripsi dia ya. Ya, gunanya ini. Gunanya gitu nanti. Kita siapin ini. Itu Bang Jumari yang saya maksud kayak gitu. Jadi anak-anak muda, ya, anak-anak cucu kita bisa tahu. Kita ke rumah Bang Jumari yuk, tanya pengembangan bibit pohon salak gitu aja. Jadi anak-anak sekolah ngerti. Ya, kalau metik salak nggak usah bawa gale. Nggak usah bawa tangga. Karena pohon salak ini buahnya di bawah. Oh. Itulah keuntungan masih ada Bang Jumari. Ya. Coba sekarang kita saya pengen tarik, katanya ada yang dari pohon Bang Jumari yang rubuh. Itu lebih cepat lagi katanya buahnya. Ah, kalau ada, itu ada. 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 Itu dipanggil mindahin pohon. Oh. Ada di Bang Jumari ada. Ada. Ayo kita lihat Bang Jumari. Ya. Ya. Tahan dulu situ ya, kita ngelihat lagi.